Halo, hai, selamat sore sahabat, kawan-kawan dimanapun berada. Kawan-kawan. Nah, kali ini saya beraktivitas di kebun ya, teman-temannya bersama teman saya ya. Oke. Nah, halo. Halo. Dan istri saya, anak saya. Dina tuh, di, ada di, di. Kawan ya. Oke, di kesempatan kali hari ini. Saya mau menunjukkan ya kebun yang kemarin saya garapin sudah saya tanami kacang panjang ya di sini. Ini kacang panjangnya sudah hidup baru berumur 4 hari ya kawan-kawannya. Panjangnya begini ya teman-temannya. Seperti ini kacang panjangnya. Sudah tingginya seperti ini. Dan ini yang kemarin ya baru berbuah. Buah ya teman-temannya sudah keluar buah seperti ini buahnya. Ini buahnya sepertinya merata ya teman-teman. Subur sekali ya kebunnya, kebun kacang saya ya. Nah, ini oke teman-teman ya. Nah, di sini adalah kangkungnya yang kemarin juga ya sudah seperti ini tingginya. Teman-teman boleh lihat. Nah, teman-teman sebagian kemarin sudah ada menonton cara pertama saya menanam hingga sekarang ini ya, tidak lama lagi itu panen, satu minggu panen. Nah, di sini ada kecipirnya ya, sudah tinggi ya teman-teman ya, cipir. Nah, seperti ini ya teman-teman ya cipirnya teman ya, keseruan saya ini. Ini timunnya ya teman-teman. Timun. Ini. Timun. Teman-teman ada yang tersembunyi ya di sini. Wow. Besar kan teman-teman. Buncis, cang buncisnya mulai besar dan banyak buahnya. Ini ya teman-teman ya, boleh dilihat lebat sekali teman-teman buahnya. Nah, tidak kelihatan ya. Oke teman-teman boleh lihat ya cang buncisnya. Wah seperti ini ya, lebat sekali teman-teman buncisnya. Inilah hasilnya ya kemarin ya, teman-teman ya. Cang buncis. Oke teman-teman ya, lihat untuk semangkanya ya yang kemarin sudah seperti ini besarnya ya. Ya semangka watermelon seperti ini besarnya sudah teman-temannya. Kenapa harus saya alasin seperti ini bawahnya, karena saya takutnya terkena hama ya, dan harus saya tutupin setiap hari. Nah ini yang kemarin juga saya garapin jagung ya, jagungnya sudah pada tumbuh sudah seperti ini besarnya ya jagungnya. Ini kacang lendirnya ya teman-temannya, kacang lendirnya pun sudah semua hidup teman-temannya. Oke, sana ada anak-anak saya yang main di pondok. Hai Gabriela. Hai. Ayo. Kakak. Hai. Ini anak-anak saya ya teman-teman ya. Paling suka bermain di sini ya di kebun. Oke teman-teman ya, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Oke, selamat berjumpa lagi ya teman-teman ya di kesempatan lain kali. Halo kawan-kawan. Halo kawan-kawan. Jangan lupa di subscribe, like, dan komen. Yeah. Oke, terima kasih teman-teman. Terima kasih teman-teman yang sudah bergabung di
channel lagi diri. Bye bye.